nanti dua kali Putra Parung masih menyisakan beberapa pemain ya. Oh, yaitu ada Santoso atau Rudi, mungkin atau pendatang baru ya, yang memperkuat Putra Parung. Dan saya ucapkan selamat datang untuk pemain tuan rumahnya yang memperkuat Putra Parung dari Cekokong Rayo Kabupaten Ponorogo. Penonton sekalian, bahwasanya grand final akan segera berlangsung dan pandangan kita menuju ke sebelah kiri wasit dengan memakai jersey kebesaran warna biru kombinasi kuning putih, putra-putra terbaik dari Kabupaten Ponorogo tentunya. Kita beri aplaus yang meriah untuk sekuat tim bola voli KLJP Perhutani Pus dari Kulai Gajah Sabit Kabupaten Ponorogo. Dan sedangkan yang berada di sebelah kanan wasit yang memakai kostum warna hitam kombinasi putih kuning, putra-putra terbaik dari Kecamatan Rayut Ponorogo, kasih aplaus yang meriah sekuat Putra Pari. Selamat malam, selamat bertanding dan jaga sportivitas. Dan bapak para penonton sekalian, sebelum pertandingan berlangsung akan saya bacakan line up untuk kedua tim yang malam hari ini memasuki babak grand final tentunya dalam turnamen bola voli Modal Cup yang pertama di tahun 2022. Dan sementara yang berada di sebelah timur lapangan pertandingan sekali lagi adalah putra-putra terbaik dari KLJP Perhutani Pus dari Kulai Gajah Sabit Kabupaten Ponorogo. Malam hari ini menurutkan ada Belia nomor punggung 1, Pokok nomor punggung 8, Loto nomor punggung 4, Bro nomor punggung 7, Sober nomor punggung 3, Ronal nomor punggung 10, dan Bungke sebagai libero. Dan sekuat tim bola voli KLJP Perhutani Plus
kali ini menurunkan 3 orang pemain buat rupanya. Ada sang center Nanda, nomor punggung 6, Yuga, nomor punggung 5, dan Eko Kitung, nomor punggung 2. Dan sementara sekuat tim Grobli, KNCB Perhutani Plus ditangani ofisial saudara Roto, pelatih saudara Kohor, dan manajer Dadang Rimbawan. Sedangkan sekuat putra balon di kesempatan malam hari ini menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Ada Riga nomor punggung 5, Doni nomor punggung 3, Tova nomor punggung 8, Sugeng nomor punggung 1, Cipto nomor punggung 9, Ardi Lindero. Dan di kesempatan malam hari ini sekuat putra Bari mendatangkan 3 pemain gol. Ada Rudi nomor punggung 12, Alvin nomor punggung 11, dan Tatang nomor punggung 13. Heru ofisial lamari pelatih Jemadi manager. Itulah nama-nama line up untuk kedua tim yang akan bertanding di grand final turnamen bola voli Pondok Cup yang pertama di tahun 2022 malam hari ini. Bahwasannya grand final sudah mau dimulai, dan sementara wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan di grand final malam hari ini, wasit pertama saudara Agus dan dibantu wasit kedua saudara Anang Dwi.
bahwasanya pertandingan di grand final malam hari ini akan segera berlangsung. Dan sekali lagi yang berada di sebelah timur lapangan pertandingan adalah putra-putra terbaik dari KLCP Perhutani Plus dari Pule Gajah Sagun Kabupaten Ponorogo. Dan sementara yang berada di sebelah barat lapangan pertandingan adalah putra-putra terbaik dari Putra Pare Cepokong Rayun Kabupaten Ponorogo. Baik, nampaknya proses sudah berlangsung dan sementara bola pertama dikuasai sekuat tim Purapari Putra Pare. Pemain adalah yang dimiliki Putra Pare nomor punggung 13 ada Tatang. Pemain back yang dimiliki Putra Pare ancang-ancang bola. Kali ini jumping tinggi sekali Tatang. Terima siapa Bungke? Padahal ada penempatan. Masih ada Rudi. Tajam. Sentuhan pertama seorang Alvin. Pemain muda, pemain tinggi jangkung yang memperkuat Putra Pare Alvin. Penghasilan poin kali ini apa aja terjadi Tatang. 2 poin untuk Tatang. Pemain yang dicadangkan dari Kota Ngaco tentunya. Alvin dengan Ya, kita kembali ke lapangan. Masih ada Yoga, masih diselamatkan sini bro. Ada Rudi tajam. Sangsa terserba bisa. Kali ini seorang Rudi nomor punggung 12 Putra Pare menghasilkan poin 3-0. Tertinggal 3 angka. Kali umpankan kali di Yoga. Yoga masih terbentuk. Ke belakang ada Epic Kito. Kali ada Lundo. Umpankan Rudi. Kali ini tajam. Dicobakan Putra Pare, umpannya dari di Yoga. Masih ada Tata, masih ada Bruno, umpannya Nanda. Kali ada Yoga, ada Sang Libro, Rudi umpankan. Masih diselamatkan seorang Alvin. Kali di Yoga, menempatkan Yoga. Masih ada Rudi, kali ini kurang sempurna. Bola tidak mengenai seorang Koko. Dan poin pertama untuk Putra Pare masih 4-0. Kali ini Kito. Kali ini seorang Kito baru saja melakukan smash namun keluar lapangan. Dan poin pertama untuk Putra Pare 5-0. Masih panjang bola. Untuk umpankan Yoga, tajam Yoga. Masih ada Tata. Umpankan Rudi ada. Kali ini lagi-lagi pemain dari Kota Ngaco Lupada yang memperkuat Putra Pare menghasilkan Rudi Kadiyoga. Akhirnya seorang Tata kurang sempurna lakukan servis. Masih kuasa belakang dari Cibu Perhutani. Ya, kita kembali ke lawan. Masih kuasa belakang. Kali ini pemain Rudi terjebak. Kali ini Rudi bola prasmanan namun melenceng keluar lapangan. Dan poin bertambah untuk KLCP Perhutani Plus 2-6. Masih kuasa berasal di perunya Putra Pare. Umpatkan keluar tengah sekali deh. Apa yang terjadi? Terlalu melebar tempat yang dilakukan seorang Alvin. Dan poin bertambah untuk KLCP Perhutani. Tanda. Pemain serba bisa, poli bisa, tayo bisa, poser juga bisa. Kali ini seorang Nada, kali ini cantik kali umpankan. Nada terima, kali ini topo. Dan membawa teknikal tim Nada pertama. Kali ini Putra Pare unggul kecukupan 8-3. Bapaknya sangat tinggal tingkat baru satu rasa. Kali lagi kita bertarik. Masih bola dikuasai Riga. Pemain yang dimiliki Putra Pare lakukan servis. Sudah gak terima Bungke. Saat di gerung angkat bang seramasnya. Ada Kito. Keras. Smash dari belakang yang dilakukan oleh Kito. Sehingga menambah kedudukan 4-8. Ada Yoga. Ancang-ancang lah lakukan jumping. Sudah gak terima Alvin. Ada Alvin.
Salvo berapa angka untuk Putra Bari 9-6 setelah mimpin di kesempatan malam hari ini Putra Bari. Ada Rudy sang toser yang dimiliki Putra Bari. 5 Yoga, oh bangga, kasih siapa di sini, alat itu masih ada penyelamatan dari Tatang, gak berserah lagi-lagi Alvin. Alvin namun mampu dikembalikan sehingga kejaran tertinggalan terpaut 4 angka. Lagi-lagi ada Lombo sang kapten yang dimiliki KL Juru Perhutani. Ada Doni, masih ada Lombo, ambil yang kasih. Ada Tito, poin bertambah untuk KL Juru, mempertipis ketertinggalan terpaut 3 angka. Masih ada Lombo, sudah ada servis terima Libero, lagi-lagi Alvin sehingga poin bertambah untuk Putra Bari. Ada Alvin pemain jantung yang dimiliki Putra Bari. Lakukan jebing, sudah lakukan, terima Yoga, bahu serang, kasih siapa yang dimaksud, ada Tito, masih ada penyelamatan, kasih Alvin, masih ada Yoga, Aranda, ada Tito lagi muda, penyelamatan dari Alvin, bisa, ada Tata, keras, masih bisa dikembalikan. Masih ada penyelamatan, lagi-lagi, siapa yang dimaksud? Luar biasa, membuat rally sangat panjang, lagi-lagi ada Yoga, lagi lagi, siapa yang dimaksud? Ada Dodi, oh Dodi yang serang, Tito! Dan akhirnya, poin untuk KLJ. Masih ada Koko, lawan servis. Sudah menentukan, terima. Oh, tak ketika masalah masalah. Siapa yang dilucu? Dodi. Mas, akan sayang Dodi. Terlalu lebar. Sehingga bola keluar poin pertama untuk KLJV Perhutani Plus. Masih Koko. Timbang dalam bola, cacak lawan CHP Koko. Sudah lagi di sana, terima. Ada Libero, umpangan. Ada Tata. Mampu merebus blocking yang dibangun seorang Kintung sehingga poin bertambah untuk Putra Bari. Don, terima bungke, bahan serang, masih ada Yoga. Terus, masih yang terlihatkan seorang Yoga. Mampu menambah angka 9-11, ada Kintung. Acara sekelangan JP Kintung, sudah lakukan di sana, terima tata, ombakan, asik ada. Sogak, sogak bola yang dilakukan dari seorang Sugeng. Mampu menambah angka. Ada Sugeng, rangkaian servis, sedalam terima bungkik sang libero, ombakan, ada Yoga. Yoga, mampu menambah poin, mempertipis ketertinggalan di kesempatan hari ini 10-12. Ada Belia, Alvin, ada Tata maksudnya, masih ada Bukti, oh pangkat, ada Kinto. Poin terus bertambah untuk KLJB Perhutani 11-12, satu angka lagi, KLJB masih umpangkan, ada Tata, aku dibuatin menyamakan kedudukan 12 sama dan tim of the request sekuat Putra Bari. Poin bertambah untuk KLJB. Ada Belia, tiba-tiba bola, lawan servis, sudah lawan di sana, terima umpannya, masih ada Tata. Ras, keras yang dilakukan seorang Tata, pemain yang didatangkan dari Jawa Tengah. Di kesempatan malam hari ini memperkuat Putra Bari. Masih ada Bungke, bang serangan umpannya tinggi, ada Yoga. Namun mampu terblokir sehingga poin terus bertambah. Masih Tata, tiba-tiba bola, acan-acan lama Jepik. Sudah lakukan di sana, terima arah bongkit sang libero nya KLJB, opangkan, masih Yoga.
Yoga, Yoga, pemain yang berulang-ulang kali telah memperkuat KLCB di turnamen Pondok Cup tahun 2022. Masih ada Nanda Santosa, lakukan nah, servis, terima libero, bang serang, lagi-lagi ada Alvin, masih ada Kintok, bang serang, lagi-lagi Kintok. Ada Tatan, masih ada penyelamatan Bungke, bang serang, masih ada Yoga. Yoga lagi di kesempatan malam hari ini. Masih poin untuk KLJ Gerudani. Nanda Sabto sering dimiliki KLJB. Setelah servis, terima ada Ardi. Balas serangan, asih ada Alvin. Masih ada penyelamatan, open lagi. Alvin lagi mengudara. Dibiarkan seorang Bronto dan kawan-kawan. Akhirnya poin untuk Putra. Masih ada Rika, Rika lama servis dengan cantik sekali terima Bongke. Opa dan Usrah, ada Gintok. Ada seorang Gintok. Sehingga mendapatkan juga Gintok yang kedua di shot yang pertama. Ya, kita kembali tim up baru saja berakhir dan Ika Timur dan keadaan masih unggul kali di KLCB bertani 16-15. Ya, kita kembali kembali seorang Alvin. Oh, kuatkan kali ini, acak-acak di juga terhadap Doni. Doni nomor punggung 3 pemain lokal yang dimiliki Putra Mari menyamakan kedudukan 16 sama. Masih sang setter Aladir Rudi. Rudi cantik terima Bungke, terima dan kuatkan kali ini Yoga. Cukup tajam 3 meter yang dia lakukan seorang Yoga pemain dari Kecamatan Panggul yang malam hari memperkuat kali CP Perhutan Indus. Masih kembali ke lapang kita Rudi umpankan Rudi Alvin kali ini coba tajam baru saja dilakukan seorang Alvin yang Putra Baru. Masih Alvin lakukan servis cantik Alvin terima adik kok itu umpankan kita. Apa yang terjadi? Ruat. Dan kali ini poin untuk KLCB Perhutani Plus 18-17. Satu angka Kopo kali ini meninggalkan serba. Ada Alvin umpatkan kali ini tantang. Masih ada Bungke. Masih diserahkan juga. Apa yang terjadi? Ucap sini tangannya di Surabaya nih. Dan apa yang terjadi? Untuk perhatian pecah ciri-ciri ada gantong mail kesambut tangan ini ya dan kita kembangkan masih kali ini Kopo lakukan servis cantik dari Kopo terima Alvin umpankan kali ini tatak tajam namun masih ada seorang Kopo ada Nanda umpankan kali ini Yoga masih ada tatak ada Rudi tatak lagi tempat kosong posisi satu tempat penempatan yang diperlukan seorang tatak 18-19. Satu angka, Putra Parita tinggal kita keberangkatan di Kiyadi Kinto. Masih diselamatkan, masih siapa dia? Ada Alvin, ada Bungke, Nanda. Umpankan juga penempatan. Rupanya melakukan pelanggaran pemain dari Putra Parita. 20-18. Masih Kinto, lakukan servis Kinto terima. Tata umpatkan kali tajam ke penyakit dalam masih diserapkan penempatan manja dari Bro Rudi umpatkan kali bola jatuh di sungai Singoranu anak bola bolanya di bawah jembatan Singoranu dan kita kembali ke lapang masih Putra Pare lawan sapi cantik sekali terima Bungke umpatkan kali ini kita cukup tajam cukup kencang coba siang baru saja dilakukan seorang Eko Gintongnya KLCB Perhutani lakukan servis kali ini juga kenapa ulang segera hampir saja ulang kenapa ini dan kali ini 22-19 masih belia terima Alvin umpannya kali ini tata saja
dan ada tiba-tiba sekuat tim bola voli Putra Bali ketitulan 23-19. Tim pertama dimenangkan sekuat tim Kapolri KOJP Perhutani Plus dari Bule Gajah Sabit Kabupaten Ponorogo. Ketibaan sementara 1-0. Toser yang dimiliki KLJP Perhutani. Acaca lakukan servis. Sumpah yang bisa Nanda. Terima ada Ardi. Gomang ke pengesahan masinya. Aduh. Pemain nomor 25 dari Putra Bali. Rigo. Menambah angka untuk Putra Bali. Asih ada Rigo. Sudah lakukan servis. Terima ada Omanda. Asih Yoko. Masih ada Minaman di sana. Dada Alwit. Bang serangan ada Tata. Perbankan dari seorang bungkuk, masih arah bila batas. Orang saja, perbankan lagi, masih Doni. Keras Doni, amat sayang bola keluar. Poin bernambah, masih arah Yoga. Pemain yang dimiliki KLJB. Alangkah servis, sekarang di sana, ada datang. Bola masuk, poin bernambah untuk Putra Baru 2-1. Masih ada Rudi Santosa lakukan servis sudah lama di sana. Ada Tito. Alaman saya bola keluar mengarah ke penonton. Poin bernambah untuk ALJP. Tito lama servis sudah akan bisa terima Alvin. Umpan bola serangan ada Tato. Terima dengan cantik oleh Nanda. Masih ada Minawanda. Lagi-lagi Tato. Kata pemain yang didatangkan dari Provinsi Jawa Tengah di kesempatan malam hari ini memperkuat Putra Bali. Sudah ada servis, terima. Oh bangat, ada Yoga. Apun merobol buatin dari seorang Dodi. Terus mengejar ke perjalanan. Tiga sama kedudukan. Ada Koko. Main jantungnya nama LJB Perhutani. Sudah lakukan terima datang. Aku serangan lagi ada Dodi. Masih ada belia, umpankan, ada Yoga. Dalam saya bola keluar, poin untuk
Putra dari sudah lakukan semua saat keras baik bertambah untuk KLC berdiri masih ada untuk lakukan serbu sangat cantik terima ada Aidit bagus selamat ada Suga berarti yang dengan seorang Suga mampu menambahkan untuk Putra Baru ini bang opat kerudan masih ada Suga timang-timang bola, sudah lama servis, terbotak batin ada Yoga mengudara, Yoga lagi-lagi menyamakan kedudukan poin bertambah untuk KLCB masih ada Benia, pemain yang dulu KLCB lama servis, sudah lama di sana, bang serap, ada Albert akhirnya Blondo terseo-seo poin bertambah untuk Putra Pare dan bola berada di atas terpal. Mohon anak bola dikondisikan. Bukit masih kurang sempurna Bukit. Ada Yoga. Lagi-lagi Yoga. Penyemangat kedudukan. Poin bertambah. 6 sama. Masih ada Nanda. Center yang dimiliki seorang KL JB Perhut tadi. Timang-timang bola. Tapi ngecek. Sudah lama di sana terima Ardi. Oh, makan bang serangan. Ada Tata. Lagi-lagi Tata terima angka poin bertambah untuk Putra Pare 7-0 masih ada Riga opankan masih ada Yoga masih ada penyelamatan Blondo ternyata Blondo ada lagi-lagi Tata mampu menambah poin sehingga membawa teknikal keep on yang pertama di set kedua. Di dalam set kedua kali ini Putra Pare unggul kedudukan 8-6 masih pemain lokal yang dimiliki Putra Pare lakukan satu cantik sekali terima sang bunga panjang kali ini Kito Eko Kito lagi-lagi pemain kebun yang dimiliki KLCB plus Perhutani bertambah kedudukan 7-8 masih Yoga terima tatak umpankan kali ini tatak masih bisa dikembangkan ada Nanda kali ini lagi Yoga masih ada Sukup umpankan kali ini Alvin nomor punggung 11 cukup tajam cukup keras cepat yang dilakukan seorang Alvin pemain Putra Pare masih pasang oleh Yoga Yoga kali cukup kali ini perut tadi Kito menghujat lembas tajam cemas keras dilakukan seorang Eko Kito masih Alvin masa bola kali ini tata tajam tata masih ada sang libro kali ini masih ada belia umpankan libro ada suka kali ini ready masih diselamatkan kali ini Alvin patah masih ada cukup cerdik penempatan jatuh posisi 5 dengan sempurna seorang setter ada Nanda masih ada Alvin umpankan kali pemerintah Johnny masih ke belakang apa yang terjadi Blondo tercumpat camping Blondo kali ini bola liar tidak terselamatkan dan masih tatang kuasa bola tatang servis cantik tatang dibiarkan saja dan bola masuk jatuh posisi 5 11-9 masih tatang lakukan servis satu sekali tatang umpankan Nanda kali ini tajam Kito lagi-lagi Eko Kito pemain jangkung
nomor punggung 2 TCP Perhutani menghasilkan poin yang ke-10 10-11. Umpatan Rudy kali ini Johnny masih diselamatkan, kali ini Nanda 3 meternya Nanda masih diselamatkan. Lagi-lagi poin untuk TCP Perhutani plus cukup imbang 11 sama, masih kokoh. Terima Afid, terima Lela Umpatan Afid. Tajam, cukup tajam kemasan dilakukan seorang Alvin. Lagi-lagi pemain dari Kabupaten Nganjuk yang memperkuat sekuat di bola Putra Bayu Bekasi dan Pemikinto membentur benteng pertahanan dan dibangun Putra Bayu namun keluar dan poin bertambah untuk KLCC Perhutani plus 12 orang. Masih gitu lawan servis tatak umpan karena ini Alvin masih diselamatkan seorang libero. Ada Nada kekempatan, masih ada Tata, kali ini ada Alvo tajam. Lagi-lagi tajam jempes yang dilakukan seorang Alvin. Ya kita kembalikan masih kali CP Perhutani kelas kipung tajam kita masuk posisi satu sempurna kemas yang dilakukan kita 13 tahun masuk kuasa bola. Kali apa yang terjadi, bola jatuh di depan saya dan kasih poin untuk KLCD Perhutani plus. Ada beliau terima tata umpan kali ini dan nampaknya tim aktivitas sekuat tim Pulau Poli Putra Pare yang tertinggal 13-15. Masih KLCD Perhutani plus hari ini unggul kedudukan 15-13. Masih ada belia terima tata umpan kali ini ada siapa dia masuk pemain lokal kali ini ada nomor punggung 5 Putra Pare yaitu ada saudara Riga menghasilkan poin untuk lokal kali ini Yoga umpan juga tajam kali ini terbentuk kemas yang dilakukan seorang Yoga 15 sama. Alvin pemain jangkung yang dimiliki Putra Bayu dalam servis cantik sekali terima sang libero umpatkan dengan Yoga kaki namun keluar dan ada technical kick-off yang kedua masih KLCD Perhutani plus unggul kedudukan 16-15. Baik, kita kembali lagi selanjutnya pertandingan di kesempatan malam hari masih bola dikuasai Nanda. Zat poster dari KLCD Perhutani lakukan jamming sudah lakukan namun sayang sekali menyumbangkan poin gratis untuk Putra Bayu ada Riga lakukan servis sudah lama di sana terima bokeh dan serangan memperkenalkan ada Yoga Yoga namun mengenai antena poin bertambah untuk KLCD Perhutani. Masih ada Yoga, lakukan jamming, terima Alvin, bangun serang, ada Tata, masih ada menyelamatkan, kokoh, lagi-lagi ada Kito, ada Yoga, Nanda, bangun serang, Yoga! Masih menyelamatkan seorang Yoga, berapa untuk KLCD Perhutani, lagi-lagi Yoga, sudah lakukan servis, terima bangun serang, masih bangun serang, ada Tata! Lagi-lagi datang masih ada penyelamatan terjadi kesalahan dari KLCD
Kiki terhutang seorang pelontur. Masih poin pertama untuk Putra Baru. Ada Rudy, sang pasar ini. Sudah lakukan servis, otak kita lagi dengan serang. Ada Yoga, keras. Yoga sehingga membawa bola keluar, anak bola. Balik sebuahnya keser panggung. Masih poin untuk KLJB. Pelontur. Lakukan servis, yang cantik, umpankan, ada. Tatang lagi-lagi Tatang. Tatang mengejar ketertinggalan bermain 1 angka 18-19. Ada Bungki, tanda. Maksudnya Tito. Cerdik sekali Eko Pitup. Ini semata-mata hari mampu menambah poin demi poin. Sementara KLJB memimpin 2 angka di set yang kedua. Masih ada Albe. Keras, tajam, smash yang dilakukan seorang Alvi, nomor 11. Masih ada Doni, sudah ada servis. Anda, ada siapa yang masuk? Lagi-lagi ada Pinto. Pinto pengudara, poin bertambah 21-19 kedudukan. Masih ada Pinto. Lama jemik, sudah lama terima tata. Oh, mana pasangan Alvi. Alvin cukup tajam, cukup keras, cepes yang dilakukan seorang Alvin. Mengejar ketertinggalan berpaut 1 angka di kesempatan malam hari ini. Sudah akan servis, lagi-lagi terima Fungki. Umpan dan bangun serang, arah Pintok. Masih akan menyelamatkan dari seorang Tata. Mati hati Nanda, mampu dikembalikan. Dengan kaki, ada Alvin. Namun saya mengenai tribun penonton. Sehingga poin bertambah untuk KLJ Perhutani dan tim out di request sekuat Putra sudah lama di sana terima ada Tata. Umpatkan kreatif yang dilakukan masa dan menyelamatkan dari seorang Lonto Ardi. Ada Rudy, lagi-lagi Albo. Mampu diblocking seorang Yoga. Unggul sekarang ALJB Perhutani 23-20. Belia sudah lama servis, terima ada Tata. Lagi-lagi ada siapa dia? Riga. Dibiarkan saja smash dari seorang Riga. Oi terus bertambah untuk Putra Mare. Ada Alwi lawan Jemik. Sudah lama di sana. Oh, tangan tidak menang sama masih sama gitu. Jem. Ada gitu. Berarti dia dilakukan. Mampu kedua angka set. Oi. 2-4-2-1. Satu angka lagi. KLJB Perhutani. Ada Nanda. Setter yang dimiliki KLJB. Timang-timang bola, ancam-ancam, lalu ngecepik dengan cantik, ada di Nanda, sudah lakukan terima arti, bangun serang, ada Tata, masih ada Mila Mata, terima Nanda, terbontang mati, ada Ardi, lagi ada Tata, namun bola masuk, dan tip out diri ke sekuat KLJ. Bola dikuasai Riga, lakukan servis. Terima ada Bungki, bangun serang Omangan. Ada Yoga. Dan akhirnya set kedua dimenangkan sebuah KLJB. Yeah.
Kembali ke jalannya pertandingan di mana Grand Arena sementara kedudukan unggul pemain-pemain dari KLJP Perhutani Plus dari Pulau Gajah Sabit Kabupaten Ponorogo kedudukan 2-0. Ya, kita kembali ke lapangan, bola pertama untuk Putra Mare. Masih seorang Alvin, kuasai bola Alvin, tiba-tiba beracak di sana. Terima Yoga, umpatan Lopo, Yoga masih ada. Suka umpatan kali Alvin, penempatan Alvin, terpecah ngajar ada Popo. Masih ada Nada, ke belakang Nada, ada Sang Libro, ada Alvin. Umpatan kali ini, Tatap, masih ada Bungke, umpatan kali ini, Kinto. Masih bisa diselamatkan, ada Lopo, umpatan. Cukup cantik satu di tengah-tengah lapangan dibiarkan saja, cukup cantik lagi-lagi pemain multi talenta seorang Nanda. Kali ini masih ada Alvin, umpankan kali ini tatang tajam kali ini terjebak seorang Nanda, dibiarkan saja bola tajam dari seorang Papa. Masih kuasa bola kali ini bertanding, kali ini kali ini bertanding ada Popo di dua tempat yang sama, kali ini tempat yang sama jatuh dan balik 2-1. Masih juga masuk belakang ini, apa yang terjadi? Kurang kena umpan kali ini menerobos, kali ini jatuh di depan Agus Toko. Masih Ricky sang setter kuasa bola, kali ini cantik-cantik timbang-timbang gelar Rudy. Terima Yoga, kali ini ada Sugeng, ada Kinto, ada Rudy, ada Tata, ada Alvin, ada Yoga, ada Nanda, ada Yoga keluar rupanya karena absen pemainnya. Kenapa ya, kita kembali ke lapangan. Masih Rudy nomor punggung 12, lakukan servis cantik sekali sang setter Rudy. Ada Rima Yoga, ada Nanda umpan dan kali ini Kinto penempatan Kinto ngapi bola prasmanan tidak disia-siakan seorang Tata. Pemain nomor punggung 13 Putra Baru 4-2. Masih Bungke, umpankan Nanda, kali ini Yoga tajam Yoga, masih ada Alvin, ada Rudy, kali ini Tata lagi, bisa dikembalikan, apa yang terjadi, Eko Kinto, kali ini ada Alvin, umpankan Tata lagi, memberi, ada Kinto, ada Yoga, ada Alvin, kali ini Rudy, kali ini Tata. Tentang cukup sempurna dilakukan seorang Tatang nomor punggung 13 nya Putra Bal. Masih ada Yoga, masih ada Nanda, kali ini Epa itu tajam itu, masih ada Rudy ya. Apa yang terjadi di ribu Rudy malam hari ini? Dan masih bola, kali ini ada Bloto, ada Rudy, kali ini Suka tajam Suka. Hari Nanda, Eko Kintung cukup sempurna jatuh posisi 1 dan KLJP bertanda 4-5. Masih Pluto, Koncone Jigrak, lakukan servis cantik sekali ke Matata. Jatuh di depan Nanda, cukup kencang dilakukan seorang Tata. Masih Tatang, kuasa berat cantik, saya punya terkena Tatang, terima Kintong, terima Nanda, kali ini Yoga, tajam Yoga, apa yang terjadi?
rupanya bola membluter-bluter di depan muka seorang Doni, dan poin bertambah untuk KLCB 5-6, satu angka lagi, mampu mengejar ketinggalan, ada tata umpankan kali ini siapa di Alvin, penempatan Alvin, masih ada Bungke, kali ini Popo, masih ada Sugeng, ada Rudi, ada Alvin, cukup tajam jemaah yang dilakukan Alvin Putra Baru, 7-5, masih Rudi, terima Belia, penempatan, masih ada Alvin, kali dan membawa teknikal di bagian pertama kali ini Putra Baru unggul lebih dengan 8-5. Baik, kembali lagi pertandingan masih raya gitu. Cepes keras dari seorang gitu mengenai para penonton. Dan poin bertambah untuk KLCB 6-8. Masih ada gitu. Ancang-ancang ke jamming sudah lakukan. Kelima ada tata umpan ke diisi bawah serangan. Ada Sugeng, masih ada penyelamat dan umpan ke latihan Yoga. Mengejar nomor 3 di sana dengan hari ini terpaut 1 angka 7-8. Masih ada Gintok Opan nanti disini langsungnya ke Albert. Lawan Abang pasti poin pertama untuk Putra Baru 9-7. Berikutnya Ara Suka Acah-acah ngobat cepik. Sudah lagi di sana terima Bungke. Tempat nanti disini masuknya. Masih ada Gintok Gintok keras pukulan dari belakang seorang Kito mampu mempertilis sekitar di jalan terbang 1 angka 8-9. Ada belia sudah lakukan servis umpankan di sini masnya bangun ada siapa dia menyerang apa yang terjadi dengan Amunanda kantor Bungke ada kerewanya yang mono poin terus bertambah untuk Putra Baru. Sudah lakukan servis, umpannya siapa yang dituju maksudnya? Ada Yoga. Namun sayang bola jatuh di tempat sendiri. Poin terus bertambah 11-8. Unggul 3 angka Putra Baru. Ada Alvin. Sudah lakukan servis terima Bungke. Bangun serangan. Ada Yoga. Kamu terselamatkan. Siapa yang dituju? Siapa yang dituju? Poin bertambah untuk Putra Baru. Ada Alvin. Lima di bola. Langkah jepit. Sudah lakukan. Terima. Kurang di bintang. Masih ada final dari Sungge. Lagi-lagi ada Alvin. Ada bola keluar. Anak bola. Bolanya keluar. Di bawah panggung. Kalau tidak bisa. Dan tim on the request semua. KLJB Perhutani. Masih bola dikuasai seorang Alvin. Banyak yang dimiliki dari Putra Baru. Sudah langsung servis terima Yoga. Bangun serangan umpankan. Ada Yoga. Terbang dan mati. Masih ada penyelamatnya seorang Bungke. Lagi-lagi terjadi kesalahan seorang Nanda Santosa. KLJB masih bola dikuasai Alvin. 14-8. 6 angka meninggalkan KLJB Putra Baru. Ada Bungke, lakukan kembali serangan. Ada Yoga. Lagi-lagi Yoga menggeser angka. Poin bertambah 9-14 terpaut 5 angka. Mampukah KLJB mengejar ketertinggalan di set yang ketiga? Baik, ada Rudi. Lagi-lagi ada Rika.
akhirnya Riga smash hujat dari seorang Riga. Poin terus bertambah 15 di dan kedua. Ada Riga langgan servis, terima ada Bukti bangun serang Opanda, ada Yoga lagi Yoga dan tes gol. Poin bertambah untuk Mas, tolong flashnya Mas ya, flash apa Mbak itu, flashnya tolong dimatikan. Nah boleh ambil foto tapi flashnya dimatikan. Kembali ke pertandingan, ada Bangka namun mampu dikembalikan. Poin terus bertambah untuk KLJB. Nasi Yoga tiba-tiba bola ngacang-ngacang melakukan chafing saudara apa di sana, terima umpannya bangun serangan, ada Tata. Poin pertama dan membawa technical team out yang kedua di set yang ketiga. Kembali kejalanan pertandingan di mana di set ketiga kali ini masih Putra Tawari unggul 16-11. Masih Rudi, kuasai bola Rudi, terima Bungke Adan Nanda. Makan sampai itu, makan sampai itu, terkocar kacir pemain-pemain dari Putra Tawari. Dan poin pertama untuk KLJB Perhutani plus 12-16. Apa yang terjadi? Kesalahan dilakukan pemain rupanya dan poin untuk Putra Pare. Masih kuasa bola Tata, lakukan servis dari Tata, dibiarkan saja bola keluar dan kali ini poin untuk KLJB Perhutani itu 13-17. Masih kokoh kali ini ada Tata, umpan kali Alvin Nacan Alvin bola masuk jatuh posisi 5 dengan sempurna. Dan poin pertama untuk Putra Pare. Doni, lakukan servis Doni, terima Bungke, ada Nanda, Ali Dikinto, bola jatuh di tangan saya dan untuk saya. Dan kita kembali ke masih ada Kinto, cantik sekali servis satu dengan Kinto, ancang-ancang Kinto, masih ada Tata, masih ada Rudi umpan yang Alvin, tajam Alvin. Miskomunikasi antara Koko dan Bungke, bola dibiarkan saja dan poin untuk Putra Pare. 11-14 masih masih bertanda. Kali ini lagi dari Kinto. Masih belia, lakukan servis cantik belia. Kali ini masih ada tatang umpan dan kali ini ya Alvin. Kali ini cukup jauh, 5 angka tertinggal kali pemain kali situ. 25-15 masih ada Bungke umpan dan kali ini Eko Kinto. Masih Alvin, ada Eko Kinto, Nanda, Yoga. Bola ke jalan, anak bola, bola jatuh di sebelah barat, di rata yang kebunan. Ya, kita kembali ke lapangan. Kali ini masih Nanda, lakukan servis cantik Nanda, terima tata umpan. Masih ada tata umpan, tata Yoga tidak terjangkau baru saja bola dan kali ini poin untuk Putra Pare. 22-16 masih Bungke, masih kali ini Kinto. Apa yang terjadi? Masih ada umpan yang kali ini. Ya, kembali poin yang ke-23 untuk Putra Pare. 23-16 ada Eko Kinto, umpan yang kali ini Koko, kecepatan Koko, masih ada Rudi, ada Tata, Koko lagi, namun para kali ya kita kembali ke kita ada kali juga tak terlalu
dan akhirnya set ketiga dimenangkan sekuat tim Jelapari Putra Baru. Menunjukkan kali ini 2-1 untuk ALCP Perhutani Plus. Kita kembali setelah serial 1 datang. Baik, kembali lagi ke pertandingan masih bola dikuasai KLCB. Ada Tito, lambat CB dengan tinggi. Terima ada Ardi dan serang ada Riga. Riga sak. Pemain lokalnya Putra Baru. Di kesempatan malam hari ini akan berdarah untuk Putra Baru. Riga sudah lama servis. Otak dia lagi bersama siapa yang dicoba Yoga. Yoga menyamakan kedudukan sangat berimbang di awal-awal set keempat. Satu sama. Masih ada Bonia. Lagi ngecepik. Sudah lama. Terima ada Sukir. Otak di bawah serang. Ah, gila-gila Tata. Masih ada relawan dari seorang Bungke. Ardi. Bangun serang. Ada Alwet. Masih ada Kintuk. Ombang dan Yoga. 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 Pemain yang didatangkan dari kecamatan Bandul di semata malam hari ini memperkuat KLJB. Saudara Lia lama servis ombaknya ada Tatang lagi mengudara namun bola bola keluar jatuh di bawah tanggung anak bola balik ceblok mohon dikondisikan kembali lagi ada Rudy sang toser yang dimiliki Putra Baru sedang lama servis ombak terbang serang ada Yoga. Yoga mampu menang angka 3-2. Ada Nanda timang-timang bola lalu dan jemping Nanda sudah lakukan dengan cantik ada di dampakan siapa yang dilucu Tata masih berani ternyata Tata Ember mencuri poin sehingga bertambah penyelamat kedudukan 3-1 melakukan jemping terima klonto lalu serang ada Yoga masih ada penyelamatan mas hampir saja. Kembali lagi pertandingan di sepanjang malam hari ini masih bola dikuasai seorang Putra Baru. Ada Alwi dan saja berarti dia bola dengan seorang Alwi. Poin pertama untuk Putra Baru. Ada Dodi. Lagu dan servis sudah lama bisa dengan cantik. Oh pada jam ini lucu maksudnya ada Kinto. Ras Kinto mampu menambah angka untuk KLJB. 5-4 Londo timang-timang bola Londo lawannya servis sudah lama terima opalan lagi-lagi ada Albert lagi-lagi smash dibalas dengan smash sehingga imbang berdudukan di awal-awal set keempat apa yang terjadi dengan Paco juga menyumbangkan poin gratis untuk KLJB. Masih ada Popo, langkah servis terima. Oh, pantan, siapa dulu?
poin tertambah penyamaan angka Rudy Otak Sabah. Masih ada Alvi lakukan servis, sudah lakukan terima bungkit sang liberonya ke LJB bangsa, ada Gito untuk akhirnya mencuri poin sehingga mungkin pada 7-2 LJB sudah lakukan disalahkan cantik terima, Opang mau tadi bangsa lagi lagi ada Riga, masih ada penyamaan angka bola yang keluar poin pertama untuk Putra Bali sangat berimbang. Poin terus berkejar-kejar. Kembali lagi ada Yoga, ada Nanda, ada siapa dia? Yoga lagi, Tatang, ada Rudy, ada Alvin. Masih ada penyamaan Bukit, Tatang lagi. Dan akhirnya membawa technical jump yang pertama di set ke-4. Kita kembali ke channelnya pertandingan di mana ketujukan kali ini Putra Bali unggul satu angka. Hari ada Kikong, tajam Kikong, masih dikembalikan, masih ada Yoga, masih ada Sugeng umpankan Rudy, karya Alvin, apa yang terjadi? Terpecahkan di kali ini, Kikong patung balau, masih ada, kali ini, nampaknya tempat kita sebab tiga menita LJB Perhutani. Untuk yang live streaming mohon dimatikan ya. Untuk live streaming mohon dimatikan. Ya kita kembali ke lapangan. Kali ini masih ada Tata. Putra Bali unggul kali ini kedudukan 10-8. Dua angka masih ada Rudy. Masih Rudy terima Yoga. Umpankan kali ini Yoga. Tajam kamu tetap terjaring. Seorang Yoga 11-8. Ya kita kembalikan ada Rudy. Rudy acak-acak Rudy. Masih ada Yoga umpankan lagi Yoga tajam Yoga. Ini cukup tajam, cukup keras gemes yang dilakukan seorang Yoga 9-11. Masih nanda tiba-tiba mulai nanda. Servis cantik nanda terima. Siapa kali ini ada Alvin tajam Alvin ada Sali Bro ada Koko kali ini Koko pemain lokal yang cukup dengan 7 jantung tidak melampaui jarak menengah dilakukan 12-9 masih ada Koko umpankan kali ini Yoga tajam Yoga tajam kemas yang dilakukan Yoga. Masih ada Yoga, satu serbu Yoga. Terima Sali Bro kali ini Rudy. Rudy. Kali cukup sempurna tugas yang dilakukan Rudy. Ya kita berdoa sama. Masih pasang berapa kali berapa kali ini ada Kito, masih ada Rudy terjatuh. Bola liar tidak bisa diselamatkan oleh seorang Rudy. Masih kuasa bola. Kali ada Plondo. Servis satu Plondo. Terima Tatang umpankan kali ini Sugeng. Masih bisa diselamatkan. Kali ini Kok Kito tajam Kok Kito. Masih ada libero. Belia
bola kurang sempurna kali ini coba siap dilakukan baik untuk Putra Bali. Masih ada bukti umpatan kali ini kita hitung tajam di namun nampaknya Coklat ya rehat sekejap. Antoni Coklat tadi dia menyusulkan ya. Antoni Coklat isu sepuluh isu ya itu isu sepuluh. Pertandingan di mana kali ini bola masih dikuasai seorang tokoh pemain lokal yang dimiliki RCP Perahut tadi. Tokoh ajak untuk bola, tokoh terima siapa dia? Umpatan kali ini asik jatuh posisi satu dengan sempurna coba jatuh saja dilakukan seorang Alvin. Masih Alvin kuasa bola, sampai cantik Alvin terima bukti kurang sempurna. Rupanya Nanda bisa robot dan nampaknya teknik satu bagian pertama masih Putra Bali unggul kedudukan 16-12. Masih Murati, masih Putra Bali. Ada Kiko, pelancar Jogja TV yang tidak menghasilkan penyelamatan. Rudy, masih ada Bungke, ada Yoga, ada lagi-lagi Alvin, masih ada penyelamatan. Rudy, Tata. Baik, terus bertata, 17-12. 17-12. Masih ada Almet, lainnya servis, suka langkah di sana, pelat saja, masih ada penyelamatan, ada Tito, ada Riga, berat di pinggiran, masih ada penyelamatan dari Nanda, lagi-lagi kasih Yoga mengudara, keras, masih yang dilakukan seorang Yoga, mampu, penambah angka, 13-17, poin terus bertambah. Ada Pintuk, sudah langkah servis, otaknya tidak ada serangan, ada Tata masuk, oh! Cerdik sekali gerak tubuh yang dilakukan seorang Tata. Masih ada Riga, langkah servis, sudah langkah di sana, otaknya tidak lagi bangsa, masih siapa yang lucu? Itu masih ada penyelamatan, ada Bungke, lagi-lagi, ada Yoga. Yoga, sampai sangat hujan dari seorang Yoga. Poin terus bertambah, mempertipis kepertikan terbaik 4 angka. Ada Belia, sudah ada servis, terima, otak di bawah serangan maksudnya. Akhirnya bola keluar, poin bertambah untuk Putra Bali. Lagi-lagi ada mungkin di sana penyelamatan, ada Ardi, kembali lagi pertandingan, ada Sugeng, akhirnya siapa dia yang ditunjuk, ada Kito, masih ada penyelamatan, lagi-lagi, ada Ardi, Ananda, Yoga, dan Yoga, poin terus bertambah, ada Ananda,
Kembali lagi ada Tata. Keras. Semestinya datang seorang Tata. 25-15 kedudukan. Masih bola untuk Tata. Pemain yang didatangkan dari Provinsi Jawa Tengah di kesempatan hari ini. Nomor 2 Putra Baru. Unggul 6 angka. 21-15. Masih ada Tata. Lakukan servis tercantik. Kuda Aluka. Masuk kurang-kurang dari Bungkut. Lagi-lagi ada Nanda. Ada Ardi. Om Panggat. Ada Riga. Berani menyerang. Terdekat Tata. 22-15. Kedua. 22-15. Dibuang dengan sia-sia. Seorang Tata. Baik bertambah. Untuk KLJB Yoga sudah lakukan saving. Lima Ardi. Bangun serangan siapa yang dituju? Masih ada kreatif yang dilakukan. Cerdik sekali Alwin. 23-16 gerulungan. 23-16 terpaut cukup jauh. Putra Pari meninggalkan KLJB Perhutani. Ada Nanda. Nanda Kinto. Masih ada penyelamatan dari Alwin. Ada Dani. Ada KLJB Bukit. Dan itu ada bukit dari kamar biru. Untuk masuk untuk buka baru. 2-4-16 gerungnya. Bola mas. Bola. Ada Doni. Lakukan servis. Sekarang di sana. Otak kita lagi banyak serangan. Ada Dito. Dan angka 17-24. Toto lakukan servis. Sudah lama di sana. Terima. Otak ambil di bangun serangan. Siapa yang dituju? Akhirnya bola keluar. Dan kemarin dimenangkan sebuah Putra Pari. Kepada para pemain sekalian ya, atas kehadirannya menyaksikan pertandingan malam hari ini dan untuk besok sore gratis. Ya baiklah, nampaknya bola pertama dikuasai sekuat tim bola voli. Bola mana mas?
bola untuk Putra Bare, yaitu ada Alvin. Alvin cantik sekali servis yang dilakukan Alvin. Terima si Bungke. Kali ini Nanda, bakal kali Yoga nacam Yoga. Kali ini sentuhan pertama dari seorang Yoga menghasilkan poin 1-0. Masih dari Cibu Berupang, ada Blondo, servis termasang di bro. Umpatkan tatak tajam tatak, masih diselamatkan. Apa yang terjadi? Masih diselamatkan. Sang di bro, umpatkan kali Alvin tajam Alvin. Akhirnya satu sama. Putra Pare, lakukan servis. Cantik, terima bungke. Ada tanda, umpatkan juga tajam Yoga. Banyak mencari rupanya pemain dari Putra Pare 2-1. Masih ada sang seternya kali cukup terhutama melakukan servis, terima subjek. Ada rusuk umpatan kali ini Tata, masih ada juga Tani Kito. Dengan Tata cukup cantik dari seorang Eka Kuto 3-1. Masih Nanda, lakukan servis Nanda, masih ada Sugeng, umpankan kali ini Tata. Anak bola jatuh di bawah jembatan Singarani, digulingi gotong kosong itu. Dan kita kembali melawan, masih pasang gula, kali pemain Putra Bali, cantik-cantiknya terkena terima Kofintok, umpankan juga Tajam Yoga, masih bisa diselamatkan, ada Sugeng, kali Yoga, masih diselamatkan. Dan akhirnya bola jatuh di depan Ibu Camat ya. Terima kasih. Dan kali ini juga lakukan satu chance lagi menerima Alvin, umpankan kali ini tatang tajam tatang, menghasilkan poin untuk Putra Pare 3-4. Masih Putra Pare lakukan servis, ada tatang mengajakkan nomor punggung 11 Putra Pare. Terima juga Putra Pare ini bola dari atas kesalahan bolanya ya, kita kembali ke lapangan, masih perlu diulang. Dan kita kembali ke lapangan, Putra Pare masih mencari-cari di belakang, akhirnya bola keluar baik untuk KLCB Perhutani. Kota pemain lokal kami dengan KLCB Perhutani akan saya terima di perempatan kali ini ada rutinnya Alvin. Cukup tajam kemasihan dilakukan seorang Alvin, lagi-lagi pemain nomor punggung 11 yang datang dari kota Majek, tentunya yang memperkuat Putra Pare. Masih ada Eko Kitok, umpankan kali ini Yoga, tajam Yoga, namun lagi-lagi dua kali beruntun bola jatuh di meja panitia. Dan poin untuk KLCB Perhutani, belia lakukan servis belia, ada Rudi, umpankan Rudi. Masuk saudara-saudara, bola masuk begitu keras dilakukan pemain adalah Alvin. Putra Pare lakukan servis cantik lagi, terima Eko Kitok, umpankan kali ini Yoga tajam Yoga. Dan umpankan ada Sukun, umpankan ada Sukun lagi. Dan apa yang terjadi? Terus kemana sih? Kali ini Kitok tajam Kitok 7-5. Namanya tim optimitas kuat di dalam seri Putra Pare yang tertinggal 5-7. Ya, kita kembali ke jalannya pertandingan di mana kali ini masih unggul kali ini KLCB Perhutani 7-5. Masih kita Eko Kito nama lengkap, kali ini dua pasang bisa dicari telah terima tatap umpannya dengan lebih tajam Alvin. Masih bisa baru begitu saja oleh seorang Alvin dan mau pertama untuk Putra Pare 6-7. Satu angka lagi, mampukah mengejar ketinggalan kali ini Alvin dapat servis, terima pun diumpankan ke titik nada. Kali ini Eko Kito tajam, namun bola terpecah kacir pemain kali ini. Masih ada, wah, Palit pemasang dilakukan. Dan kali ini putar tempat nampaknya
kali ini terbit Dukat KLCP Perhutani unggul 8-6. Ya, kita sudah berapa kali masih kuasa bola pemain-pemain dari KLCP Perhutani. Ada Flotro, 8 Flotro, atas Sakti Bro, umpatan kali ini tajam, kemudian gerakan, masih ada Popo, oh ada Nanda, masih ada Sakti Bro, umpatan kali ini Alves, masih bisa diselamatkan, kali ini Joko tajam, kurang sempurna, 7-8, Rika. Dari Pak Eko Pintung, umpan lain kali ini, Yoga Tajam, Yoga, keluar lagi-lagi, dua kali terhitung melakukan kesalahan pemain dari KLCP Perhutani. Belakang sana, apa yang terjadi, Riga, dan rumput itu keras dilakukan, dan masih kuasa bola kali ini pemain-pemain dari KLCP Perhutani. Masih ada terima siapa umpannya kali ini tatang dan poin untuk Putra Baru 9-9. Ya, 9-9. Mana Putra Baru? KLCP. Ya, kita mendengar apa yang terjadi, kesalahan rupanya, dan kali ini 10-9 untuk KLCP Perhutani. Ya, masih Yoga lawan sama Yoga, terima Alvin umpan kali ini tatang tajam tatang ke depan dan 10-9. 10-9 masih tatang ancang-ancang timbang-timbang bola tatang kali ini kuasa bola cantik satu-satu salah dengan tatang ada Eto Kintung umpankan ada kali ini Eto Kintung tajam ke depan Cukup ramai, cukup seru. Kali ini kita jumpa sebelah sana. Masih umpan kali ini. Apa yang terjadi? 12-11. 12-11. Masih unggul Putra Baru. Kali ini masih ada Putra Baru Doni. Terima kasih. Umpan kali ini Pak Pintong. Tajam di Pak Pintong. 13-11. Dari pelajaran kali ini nampaknya kedudukan 13-11 masih Joni kuasa bola Joni cantik Joni ada Bunge umpatan kali ini Kintung kedekatan masih ada Ricky umpatan Ricky kali ini ada Joni masih ada Eko Kintung ada Amanda umpatan Kintung umpatan ada Bunge 12-13 masih kuasa bola kali ini ada belia satu kali satu yang terlepas apa yang belum ada kali ini kaca penempatan masih diselamatkan apa yang terjadi kali penempatan masih diselamatkan umpankan kali ini ada buke umpankan kali ini topi top apa yang terjadi masih selamatkan kali ini kaca 13-13 cukup imbang kedudukan 13-13 cukup seru kali ini masih empat kali ini empat tajam masih diselamatkan masih ada Yoga kali ini
masih diumpankan, cantik sekali dari awal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 14-13 masih ada sukun. Kuasai bola sukun kali ini. Satu kali sukun melakukan serbu. Masih ada bungke. Umpankan kali ini kopi itu. Kaca. 14-13 14-13 cukup imbang kedudukan kali ini. 14-13 masih kopi itu melakukan serbu. Dari masa kebro. Umpankan kali ini. Ahoy. Masih diselamatkan. Masih Alvin. Alvin. Yoka. Yoka. Untuk Putra Baru masih ada Alvin. Lakan servis. Satu Alvin. Tapi satu yang berhubung. Terima bingung. Umpankan Yoka. Tajam Yoka. Masih ada Lugro. Umpankan kali ini. Tajam. Masih bisa dikembalikan dengan sempurna. Ini Yoka. 15 sama tim Odinita Sukati berapa itu berapa? Ya, kita kembali ke jalan yang pertandingan. Di mana kali ini kedudukan cukup imbang 15 sama. Masih saudara Londo, lakukan servis. Terima Alvin umpankan kali ini. Tatang baca kata bisa dilakukan. Masih terkocok kabur. Bungke kali ini. Kali ini sampai untuk KLGP Pernihutani. Yang kita kembali ke lapangan. Kali masih kuasa bola. Kali ini ada Lombro, umpankan kali ini, tatak, masih diselamatkan. Ada Tito, ada Yoka, tatak Yoka, apa yang terjadi, dan kedudukan cukup Yoka, 14 sama. Masih Rika, lakukan servis Rika satu kali, terima kasih umpankan kali ini Yoka, tatak Yoka, masih diselamatkan. Yang terjadi 17-16 unggul kali ini KLGP Pernihutani. Ya, masih kuasa bola. Nanti saya umpan kali ini tatap. Tatap, tatap. 17 sama. Dan sekali lagi terima kasih para pemain sekalian yang mengikuti kita tunggu waktu hari ini untuk Putra Pare ya. Kedudukan 18-17 masih ada Rudi. Rudi lakukan terima ada Yoga, umpankan Yoga, tajam Yoga, masih ke segera kali umpankan kali tajam 18 masih Yoga lakukan servis satu sekali kali di Yoga. Maka ada juga bantuk sama istri Pak Alvin. Umpankan kali ini tatap kacau kata 19-18 satu rata lagi. Bantukan mengakhiri jalan pertandingan. Masih ada tatap kali ini tatap kutang-kutang bola. Lapan servis tatap kelas. Masih ada Kipito. Kali ini siapa yang kurang jelas. Kali ini
Untuk juara pertama diraih sekuat Putra Baru, Putra Baru dari Cepoto Melayu Kabupaten Ponorogo.